Jadi kita hari ini akan memasang tenda Ray dan video selengkapnya ya. Untuk mengisi kekosongan, biasanya anak-anak selalu bermain dan mencari hal-hal yang baru. Nah, hari ini teman-teman kita bisa lihat anak-anak sedang mencoba memasang tenda Ray, dan mereka akan melakukan semacam camping ya, tetapi campingnya di dalam rumah saja karena saat ini sedang musim pandemi ya. Kalian pasti tahu dong pandemi apa. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan mereka ngecamp di rumah saja, ya kan? Nah, ini mereka berusaha untuk memasang tenda Ray ya. Jadi dengan kompaknya mereka bertiga memasang tenda untuk bisa berdiri dan melaksanakan camping, nginap di rumah sendiri, nggak kemana-mana, nggak boleh keluar-keluar karena emang lagi musim pandemi. Jadi campingnya di dalam rumah. Berikut keceriaan mereka ketika memasang tenda. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya ya, sahabat Candiksa. Nah, seperti kalian lihat saat ini sedikit lagi tendanya akan berdiri secara sempurna dan bisa ditempatkan untuk mereka bertiga tidur ya. Jadi nanti juga ini bakal dikasih kasur, bantal, guling, spray, dan kipas angin kecil yang mungkin untuk bisa memberikan kesejukan karena beda di alam bebas yang terbuka yang anginnya banyak. Nah, ini tendanya sudah berdiri, sahabat Candiksa. Tuh. Sudah berdiri dan kita akan masukin kasur. Nah, ini kasurnya sudah langsung saya masukkan saja tanpa perlu lagi kalian lihat proses memasukkan kasurnya, dan itu sudah dikasih spray, bantal, dan guling juga. Oke, bye-bye sahabat Candiksa.